Sunda Empire dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penyebaran berita bohong oleh anggota Forum Silaturahmi Keraton Nusantara Roy Suryo. Pengurus Sunda Empire sejauh ini bersikeras apa yang mereka lakukan tak melanggar hukum. Kita akan perbincangkan hal ini dengan anggota Forum Silaturahmi Keraton Nusantara Roy Suryo. Selamat sore, Mas Roy. Sore, Mbak Priska. Sore dan juga sudah terhubung Sekjen Sunda Empire Rangga Sasana lewat sambungan telepon. Selamat sore, Pak Rangga. Selamat sore. Oke, saya ke Pak Rangga. Sampai dilaporkan ke polisi oleh Mas Roy karena dianggap mengubah ya. Sejarah soal PBB ini, tanggapannya seperti apa, Pak Rangga? Ternyata ini bagi saya, ini demi Allah, tidak pernah mengubah apapun dan tidak ada apa-apa. Oke. Saya nggak pernah berpikir untuk itu. Oke. Sehingga demi Allah ya. Saya paling ditanyakan kepada pihak pada posisi DC ya. Oke. Jadi ternyata juga tidak ada artinya. Ya, oke. Itu adalah karyanya dia itu saudaranya ditangkap itu dia tuh. Oke, jadi Pak Rangga, karena suaranya, mohon maaf, saya rangkumkan karena suaranya tidak terdengar jelas, agar penonton juga bisa mendengar. Mengaku. Jadi tidak mengakui bahwa mengubah wujudnya. Tidak ada, itu karyanya dia.